Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Kita sekarang melanjutkan perjalanan ke Desa Sumber. Di sini Desa Sumber pemandangannya super luar biasa, syahdu. Terlihat nanti di depan itu ada satu pertigaan yang ke kiri nanti menuju ke arah Desa Pangkalan atau ke Kebumen. Nanti kalau ke arah barat nanti ada pintu gerbang itu akan menuju ke Jalan Wadas Lingkar. Oke, ini adalah pertigaan. Oke, di sini kita melewati jalan yang ada aspalannya. Oke. Di sini situasi dari sumber ini sumber yang sebelah wetan, karena sebelah yang barat nanti itu sebelah barat sungai yang menuju ke arah. Dia mau tenggelam sama itu. Perpecahan dengan alam. Di sini lihat sebelah kiri ada alam serombongan yaitu toko-toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Dan ini adalah rumah perajin emping. Itu jalan lurus ke sana, itu rumahnya dari Pak. Iya kok. Kita agak lupa. Berarti aku maksud. Oke, kita lanjutkan. Sumber merupakan satu-satunya SD yang ada di desa. Sampingnya ini ada paut kelihatan. Ini sepertinya dulu bekas dari sawah yang diuruk. Dan terlihat ini sebelah kiri. Kita ngambil agak lama, jadi videonya terlihat. Itu ada padi yang mulai mau menguning. Dan dari jauh terlihat ada Desa Gumawang Rejo. Ini jalan ini adalah jalan yang paling barat dari wilayah Purworejo. Nanti itu di sebelah depan kok belok kiri ke Gumawang, ke Petuburan, dan sebagainya. Kalau ke kanan nanti ke Wonoyoso. Ini suasananya masih sejuk, asri. Silakan bagi teman-teman yang mungkin kangen bisa melihat video ini sebagai obat kangen. Oke, kiranya yang kita sampaikan cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Federsi. Sampai jumpa lagi semua.